Bukan sayur ah? Daun. Oh, mana aku ikan sayur. Oh, pokok. Oh. Tak daun-daun, macam daun pisang, kasihkan, angkatlah, bawa keluar. Okey. Jauh-jauh rasa lemak. Daun pisang, oh, no. Banana leaf lah. Okey, kan saya cek-cek dulu. Okey, macam ni. Saya cek dia biasa lah. Saya tekan sini. Yuk, sakit lho, panggil lho. Sebelah sini. Sebelah sini. Aduh, semua salah lah, tercepit lah. Sebelah kiri. Pun ada. Ini. Okey, kenapa saya nak cek atas? Sebab tulang belakang dengan leher ada hubungan dia. Kalau tengok dia ada salah tercepit dekat punya 4-5, atas pun boleh cek bunyi. Nah, tengok saya tekan. Ini ialah salah tercepit 3-4-5. Ini 2. Memang muntah sama bunyi. Ini. Sini. Sebelah sini. Wah. Semua sumpah lah. Tapi saya suka. Tekan sebelah sini. Lagi bos. Sakit bos tak? Oh iya. Bukan kira bos. Kira. Ini? Ayo. Tapi saya suka. Nah ini saya sumpah lah. Menyebabkan kakak punya kepala sini naik pun tak enak. Lepas tu putar ke sebelah kiri. Ayo sini sakit. Sebelah sini kanan. Ayo. Kerasa. Okey. Ini tak bagus lah. Boleh menyebabkan tengok tangan ni naik sampai sini pun sudah kaku. Sakit. Sebab leher pun menyebabkan sebelah sini pun sudah tak enak. Sebelah sini. Ayo, kerasnya. Yang penting sekali ya. Ini tengok saya lepas satu stopper. Lepas tu tangan ke belakang sentuh seluar saya. Tak boleh ya. Sampai sini saja. Semua sudah terkunci. Semua punca dari leher. Dan sebelah sini. Buka. Ya, pun suara keras. Semua suara sumpah. Cuba tengok tangan sebelah kanan. Keras. Wah, keras lah. Macam batu lah. Ini pokok punya tangan. Sebelah sini naik. Wah, aduh. Macam Asia. Tapi, sampai sini sakit. Sebelah sini. Wah, ketat lah. Ini yang penting. Dengan saya letak satu tangan sini, stopper. Sentuh seluar saya. Agak. Susah. Tak boleh. Punca dari kenapa semua sumber salah sini. Sini. Okey? Nanti hilang. Okey, relax ya kakak. Nah, ini. Nafas. Hembus. Naik. Turun. Ah, di tangan saya. Ah, ini dia. Ah, selesai. Lagi sikit lah. Ini dia. Ah. Wah, kampiang. Okey. Tadi, apa pendapat hanya putar kiri dengan kanan leher saja. Sekarang tengok apa beza. Okey, saya cek tangan dulu lah. Ini naik. Oh, tadi sakit uyo. Ketat loh, sekarang ringan. Tadi macam Asia loh. Sekarang boleh sentuh telinga. Terlalu ringan. Ketiganya, separuh tangan sini. Naik dulu. So ringan loh. Kalau leher persisi so bagus lah. Tidak tercepit saraf lah. Tengok saya letak 1, 2, 3. Satu stopper. Nah, seluar saya tekan sini, sentuh. Tak mahu sentuh sampai perut. Sentuh sambil dagu. So kurang banyak. Lepas tu putar ke sini. Terlalu ringan. Sebab leher ya menyebabkan dua bahu. Pernafasan, sakit kepala, mata kabus. Atau kadang-kadang sini semua punca dari leher. Pinggang menyebabkan kebas kaki, lutut sakit dengan otot tak kuat semua. Benda tak kuat semua dekat tulang belakang. Ini dua tempat. Leher menyebabkan dua tangan, pinggang menyebabkan dua kaki. Cuba tengok sebelah kiri. Boleh ketuk. Sebelah sini boleh. Kedianya sini. Ini. Bagusnya. Sebelah sini. Okey. Sekarang posisi sudah bagus. Saya tekan. Ini. Maka tekan. Nombor 3, 4, 5. Ini semua. Sudah kurang. Tadi sini. Sini. Sikit lah.
Atas, sakit lah. Sini, top. Tengok kepala pun silap. Ringan, tik, top. Putar ke kiri, ke kanan. Kiri, kanan. Agak ringan. Ah, sekarang posisikan semua salah. Tapi soalnya banyak. Ada kelima. Uyo, banyak. Sumpah nak. Lagi satu tadi. Ya, sini sakit sekali. Sini okey, ini sampai macam berdiri-berdiri ya. Lalu panas tu. Darah boleh mengalir balik. Oh iya, tengok mereka banyak hati. Okey ya. Balik, salah balik ya. Mantap. Relax ya. Oh iya, dengar bunyinya piak-piak. Jadi gue. Jangan patah. Oh, mau patah. Tengok, ada banyak. Boleh sambil balik. Ah, selesai. Sekarang posisikan bahu. Nah, masuk. Nah, masukkan dua tangan ke belakang lah, gabungkan jari. Nah, lepas tu, tidur kaki saya, cakap. Sini, nah, dengar. Wah, dengar piok-piok. Uyok. Dengar bunyi macam keropok. Sampai ekor. Okey, sekarang. Lagi ringan. Sikit-sikit. Tadi. Bernyanyi. Okey, sekarang kakak berdiri sekejap. Berdiri? Nah, berdiri. Ya. Pandang sana. Sekarang tengok punya. Tulang belakang. Ya. Tengok mana ada tercipis saraf. Ya. Tengok sini, tepat, tengah, belakang. Okey, saya tekan sini. Oh iya, sakitnya. Tapi saya suka. Tengok ah, dia punya di pelvis. Saya tekan sini sikit pun. Tengok tak berapa. Semua. Sakit lah. Ini tengah bunyi. Ini tengah-tengah. Tekan. Sakit lah. Ah, ini belakang. Sini. Ayo, kakak. Semua suara lali lah. Ini tulang belakang. Kakak. Tadi saya sentuhan ialah hidup. Sentuh dia punya pelvis. Ini dengan ini mesti seimbang. Oh, ini dengan ini mesti seimbang. Kakak punya ini ya, pernah jatuh 4 kali ya. Bukan hobi ya. Pop-pop. Ini suara ke depan macam ni. Kecepis salah. So, sini ya suara tak seimbang. Tengok ini macam ni. Saya tekan depan, tengah, belakang. Uyo, tajam sekali ya. Ini suara tak seimbang. Mesti nak panggil dia seimbangkan macam ni. Dia baru. Okey, tidak tercipis salah. Dekat mana kita sepatutnya lulus punya. Kakak punya sudah macam ni. Sudah naik. Kalau naik ya, dia belakang ada empat tulang. Dia ada salah boleh mengalir. Sebab ini mengalir, satu banyak kali ya. Dia punya tulang sini ya. Ini salah. Empat keluar salah lah. Dia sudah macam ni. Dia sudah runtuh, sudah tercepit. Kalau tercepit lah, darah terbaik. Ke depan, ke belakang, selalu kebas. Selalu sakit-sakit. Jika nak bagi dia posisikan balik, jangan tercipis salah. Itu saja. Ini berdiri pun sakit. Oh, berdiri pun wow, macam pisau. Cucuk-cucuk. Tengok kakak, tekan ini. Nah, ini depan sakit. Tengah sakit. Belakang pun sakit. Semua macam mana kena pun sakit lah. Sakit! Okey. Relax ya. Nanti ringan. Letak telinga. Wah, dengar bunyi. Dengar apa? Wah, banyak kelopok lah dalam. Kelop. Okey, tadi dengar itu bunyi kop-kop lah. Apa yang saya buat bagi dia posisi, dia suat ke belakang, bagi dia tengah balik. Kalau suat tengah balik, saya cek-cek balik ya. Okey, cakap, nak ini tulang, depan. Ini tengah. Ini belakang. Depan,
Dengar, berlaki, masa macam so ringan sikit lah. Ringan sikit lah. Tengok sikit tadi tekan tu macam pengsan tu. Sekarang tekan boleh tahan lagi tu. Boleh cakap lagi, oh. Okey, bagus kan? Kak tengkorak. Menyerak. Menyerak? Ah. Tak boleh menyerak lah. Tak apa. Perlahan-lahan lah. Okay, relax lah kak. Sekarang saya tengok dia punya saraf mana suara terjepit sampai kaki kebas lah. So sini satu dengan satu lah. Saya cari dia punya saraf L345 dengan S1 lah. Tekan sini. Okay lah. Sini. Sakit lah. Ketiga sini. Sakit lah. Lepas tu sebelah sini. Sakit sekali ya. Okay. Tahu. Nanti hilang. Aha. Sebelah kanan lah. Tekan sini. Wah, ini parah sekali yo. Kedua sini. Oh, tiga. Wah, ngomong ni happy. Dia semua datang sini tengok saya menyeksa orang. Wah, nanti sampai dia punya master crime. Okey ya. Kakak tengok saya tekan sedikit sini. Sebelah sakit. Ini tekan sikit. Sakit sebelah sini. Semua sakit dengan sini. Sakit sekali ya. Semua suara sumpat. Kedua, tengah kaki lipat. Oh, itu pun masalah. Eh. Putar ke sini. Ayo. Ini Bangkok. Ayo, itu masalah. Singapura. Okey, bagus. Relax ya. Posisikan tulang belakang. Satu. Dua. Tiga. Mantap. Bagus. Sebelah sini kaki popok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Bagusnya. Lepas tu posisikan sini ya, kakak. Satu. Dua. Tiga. Lagi sikit. Satu. Dua. Tiga. Bagus. Tadi apa yang saya buat, persisikan, seimbangkan, jangan terjepit saraf. Tadi apa yang saya buat, seimbangkan apanya? Pelvis, tulang belakang. Ya. Sekarang cuba tekan dia punya saraf. Tiga, empat, lima, satu. Ya. Ini nombor tiga. Suara pengsan. Diam. Oh, saya ingat suara pengsan. Oh. Tadi, iya. Sekarang, tekan kuat-kuat. Tiga, empat, lima. So, kurang banyak. Oh. Kurang sikit. Eh. Tapi, enak. Nah, wah, sekarang tekan kuat-kuat. Lah. Macam massage lah. Tapi, dia sakit suara berlainan. Eh. Bagus. Tidak terjepit lagi. Cuba tengok sebelah. Sana. Sebelah kanan ni paling kuat sakit. Oh, kanan. Oh. Sini ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pengsan lagi. Sakit. Surat berlainan ya. Tekan kuat-kuat pun surat. Pakai ke betis sakit? Tak, betis sini. Tapi dia sakit surat bukan tajam sini. Tengok, ini pun surat. Ringan. Wah, tengok semua surat lembut. Okey, sekarang kak tidur menyiring. Menyiring. Kiri kanan. Sana. Mana pun dia. Ha ha. Ting. Memposisikan tulang belakang.
Relax lah kak. Ini dia. Satu. Ah, sini. Wah, pop. Ah, bagus. Sebelah sana. Relax, eh? Yo sendiri yo. Self service punya ini. Ada nah, ini dia. Wah, kok lah bunyi sini semua pop. Cepet. Sebelah kanan banyak eh. Okey. Kakak terlentang tengah atas. Bagus. So tulang belakang eh, dia ada empat bahagian. Dia bahagian tarik belakang sebab kakak pun pernah jatuh banyak kali, empat kali yo. Jatuh macam selalu jatuh dia memang bum mesti dia akan suatu terkunci ke depan menyebabkan selalu kebas kaki, sakit pinggang dengan tak enak selalu terpelit berdiri lama. Nah, dia ada empat bahagian tadi tekan punya punggung wah sakit sini sakit sana lepas tu suap dikit suap ringan sedikit. Keduanya tadi kiri kanan putaran tadi kok ini lepas tu ketiga ialah depan. Penting sekali sebab depan nanti ada 4 saraf kita panggil L3, L4, L5 dengan S1 biasa kebas banyak dekat L5 dengan S1 ini okay? Tapi kebas tak enak lepas tu keempat ialahkan seimbang yang ada sumpah berapa lah sakitlah saya punya pinggang pinggang ni punggung saya tidur sakit ni sampai betis sakit. Okey, sekarang tengok dia tu sumpat dekat mana. Nah, tengok ini sampai underway line ya. Saya tekan sini ialah tulang belakang salah ke ketiga. Sakit lah. Tengok. Empat. Sakit lah. Dan lima. Sakit. Ini S1. Sakit lah. Saya tak tidak tekan kuat. Hanya sentuhan. Saya guna jari ya tengok. Ini ya, ini jari ya. Tak ada tenaga punya. Sentuhan pun sangat sakit. Sentuhan, semua sakit loh. Semua soal sumpah. Ini sumpah lah menyebabkan selalu berdunyut. Sebab sini semua sumpah lah. Tidak boleh menyalir. Sini berdunyut. Sini sakit semua. Lihat ini dia. Ini semua. Okey. Lepas tu keduanya ya. Tengok kakak kaki ya. Lipat. Tengok lipat sampai sini. Ini tak bagus. Tengok sini 90 darjah. Sepatutnya lutut sampai dada 3, 4, 5, 4 jari saja. Sekarang semua saya tekan. Semua sini suat terkunci. Suat sumpat. Lepas tu kedua tengok. Letak kaki sebelah sini yang buka. Jauhnya tengok kaki tekan. Sini sakit sekali. Tengok. Tak enak. Sebab ini suat terkunci menyebabkan betis sini sakit. Nah, tengok lutut tengah. Saya sentuhan lutut pun tak enak sini. Semua suat tegang. Okey. Cuba tengok kaki sebelah kanan ni. Kiri. Okey, tengok kiri. Sini sama. Underway line. Tekan sini nombor 3. Ini sakit tapi boleh tahan. Ini tekan nombor 4. Sakit tapi boleh tahan. Ini nombor 5. Ini paling sakit. Lepas tu sebelah sini. Sebelah kanan lagi parah. Mati. Jangan mati. Biasanya selesai dulu. Okey, tadi kanan parah sekali. Kanan dia ada nombor 3, 4, 5, 1, semua suara sumpat. Tapi sebelah kiri pun sumpat. Tapi dia 3, 4 tak masalah. 5 dengan 1. Tengok ini nombor 3, tak masalah. 4 tak masalah. Tapi the 5, 1 ini. Tapi ini, sini suara sakit. Sini semua sakit. Okey, kedua tengok ni kaki lipat. Ini pun sama. Tuk, jauhnya. Dung, Godzilla. Godzilla. Lepas tu, Godzilla. Ini buka pun tak boleh. Sampai sini sudah terkunci. Jauhnya, empat jari sini sudah terkunci semua. Lepas tu, lutut tekan. Nanti hilang. Relax, kak. Atas, hembus.
Wah, bangnya bunyi ya, piyok, piyok. Bagus. Cabut keluar dulu. Tadi apa saya buat? Tarik. Apa? Tadi semua bunyi dekat sini. Kop. 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 Sebab pernah jatuh, wah, sini suara ustik dia ke belakang. Sekarang tarik bagi dia seimbang balik. Okey ya, Kak. Tadi apa saya buat? Tarik saja. Sekarang cek balik. Dia punya salah. Ini nombor tiga. Tit. Empat. Lima. Sudah. Satu. Sini sakit deh. Ah, itu kurang. Ayo, matuku saya. Tak boleh tubuhnya, saya tangannya. Sekarang tengok kakak punya kaki ya. Ini bengkok. Nah, ini tengok. Empat lima jari sampai tadi. Lepas tu, ini buka. Sampai. Kaki. Tut. Makna sini, surat seimbang. Okey, nanti lagi enak. Ha? Cuba tengok kaki sebelah kiri. Nah, kiri under way line. Ini nombor tiga. Empat. Lima. S1. Suara hilang ini. Ini okey sikit. Ini, oh, mesti itu yang parah sekali mau. Tengok ini, tiga, empat, lima, S1. Ini enak, oh. Ya, pasti tengok gerakan, ya. Ini bengkok. Empat, tengok sini, empat, sampai sini. Empat, lima jari. Lepas tu, ini buka. Pong. Ini sendiri ketawa. Okey. Sekarang, short ring yang banyak. Sekarang saya bagi posisi kan dan seimbangkan dia punya pelvis dan dia punya salah. Kan? Wah, banyak angin lah, semua sumpat lah. Jadi sangkut lah. Sih, wah, banyak, so panjang loh. So panjang juga ini. Okey, sekarang Cece balik lagi ya. Nanti bikin habis dulu. Iya, semua longgar-longgar dulu. Posisi kan, lutut. Nafas, hembus. Pop. Posisikan. Lagi satu kaki. Sebab ada dua kaki. Lagi satu. Kok pinggang. Lihat sini. Nafas, hembus 5 saat. Pop. Masuk. Oke ya, Kak. Yang penting ya, tadi saya cakap. Tulang, belakang, sarap, menyalin, dia suara runtuh. Kalau runtuh, tercepit salah. Tapi jalan. Tekan, sakit. Sakit semua sakit. Bagi dengan kalau posisi suara bagus, dia dalam boleh menyalin balik. Nanti tekan macam mana, dia boleh suara ringnya. Sekarang tengok ini. Tiga. Enak. Empat tadi, sakit macam kena pisau. Ini lima. Yes, banyak. Kaki lipat pun sudah. Wah, tengok surat lincin. Wah, tengok dia tidak ada terkunci lagi. Lepas tu kalau tidak terkunci lagi, ini kaki kangkang buka macam itu sudah. Sudah kurang semua. Maknanya darah boleh mengalir balik. Tidak tercepat.
Ha, tadi saya cakap, oh, parah sebelah kanan sekali. Oh, sekarang saya cek-cek. Ha. Terasa... Oh, tadi sini. Berdunyut-dunyut sampai sini. Cuba segeng. Dan dia keping. Sini, tengok ada kecepit salah tak? Ini tiga. Kurang banyak. Oh. Empat. Dan lima. Okey, tahan 6. Sini, kurang banyak. Hanya tinggal nombor 5. Okey. Lepas tu, lipat. Posisi, bagus. Lepas tu, buka. Tengok ini, boleh sampai katil. Sini semua tidak terkunci. Tapi kata tak, ih, masih sakitlah sini. Dan sini, dengan sini suar kurang. Hanya sini sakit. Ini bukan sakit. Ini suar bengkak. Dia salah suar bengkak surat. Terjepit soal lama, dia buka balik, dia masih bengkak lagi. Dia bagi darah menyalir dengan bengkak bagi dia merusak. Kurangkan. Nah, ini sekarang ini penting ya. Angkat pinggang. Ya betul. Kaki lurus, seimbangkan seluruh badan. Kepala naik. Nafas. Hembus. Nafas sekali kelima. Hembus. Betul sekali. Nafas. Hembus. Betul. Satu. Dua. Tip. Naik turun, naik turun. Dengar bunyi dia. Short tinggi 2 inci. Oh dia, okey. Apa, leher masih ada lagi. Dia ingat saya caput keluar. Ada lagi. Ada lagi. Okey, lihat.